Kita ke informasi lain, Satpol PP Kabupaten Kendal menangkap sejumlah pasangan mesum di sebuah hotel. Tak hanya berstatus pegawai, petugas juga menangkap pasangan bukan suami istri yang masih berstatus mahasiswa. Selamat siang, Bapak. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal menangkap sejumlah pasangan bukan suami istri saat merazia sebuah hotel Melati di Jalan Lingkar Kendal dan Jalan Tembus Kota Kendal. Pasangan ini tak dapat mengelak saat Satpol PP menggedor pintu kamarnya. Razia tersebut digelar sebagai respon atas laporan masyarakat yang mengadukan banyak pasangan mesum keluar masuk hotel di siang hari saat bulan Ramadan. Pasangan yang terjaring di data dan jika ditemukan nama pernah masuk daftar di Satpol PP, maka akan dikenakan tindak pidana ringan. Di minggu ketiga di bulan Ramadan ini kita menemukan 11 orang. Jadi ada 5 pasang dan 1 sendirian. Jadi ada perempuan yang satu kamar, tapi check-innya pakai SIM laki-laki. 5 pasangan mesum yang terjaring hanya akan dilakukan pembinaan dan kemudian dilepas. Selain merazia penyakit masyarakat, Satpol PP juga merazia kelengkapan administrasi kependudukan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.